Relax dengan 100% lagu enak. Cuma di Delta FM. Makanan Rabu enak. Halo semuanya. Sore para Harsya. Sobat Delta, ini kita lagi menyiapkan yang namanya ikan telur asin. Atau ikan dori telur asin. Nah, yang kita gunakan hari ini adalah ikan John Dory. Silahkan pakai ikan lain, tapi jangan menggunakan ikan yang terlalu berlemak seperti salmon. Ikan yang berlemak lain lagi itu supaya ikan patin nggak bisa, susah. Ikan kakap bisa. Ikannya ini kita lapis dengan tepung beras. Kita goreng di 140-150. Bawang putih, bawang merah, ini ada cabai keriting dan ada juga cabai rawit masuk ya. Daun jeruk purutnya ini nanti aja lah, oke? Dan ini semuanya kita haluskan. Panaskan minyaknya. Jangan lupa tambahkan daun jeruk purut. Kuning telurnya mau kita haluskan, bisa ditambahkan sedikit santan. Ini kita masukkan ke dalam tumisan bawang merah, bawang putih dan cabenya. Dan hati-hati karena kuning telur itu sensitif, dia cepat gosong. Nah, gue tambahin lagi bubuk cabai, kemudian. Walaupun ini telur asin, tapi gue mau juga masih ada tambahan sedikit garam karena kadang-kadang asinnya itu masih kurang. Gula tetap harus ada. Merica putih. Kemudian gue mau tambahkan sedikit perasan jeruk lemon untuk asem-asemnya. Kemudian masukkan ikannya, ikan yang sudah digoreng. Kita taburi si putih telurnya.